Lama ya, please. Oke, selamat pagi teman-teman. Jadi ini kejadiannya kemarin sore. Aku lagi mampir di salah satu warung beli. Terus di depan warung itu aku lihat ada dua ekor anak kucing. Yang satunya aku pikir ini lagi kena comberan. Terus kayak minta tolong gitu sama saudaranya. Kelihatannya dia gak nyaman karena setiap kali dia jalan selalu kakinya digoyang sama dia. Dan ini aku periksa. Ternyata ini bukan comberan tapi semacam lem tikus. Ini baunya menyengat banget tuh. Coba perhatikan kalau dia jalan kakinya suka digoyang-goyang sama dia. Nih mana dijilatin lagi sama dia. Dan ini di bagian perutnya banyak banget ini lem tikus teman-teman. Kayaknya dia habis kena perangkap. Tangan aku sampai lengket gini. Dan aku nggak tega ninggalin mereka berdua di sini. Aku perhatiin kayaknya nggak ada induknya. Dan kasihan banget dengan keadaannya seperti ini. Harus ditinggal, udah nggak pakai pikir panjang, kita bawa pulang aja, kita bawa pulang karena aku mau mandiin, gak enak juga aku tinggalin saudaranya, jadi kita mau mandiin, tapi karena sore ini kita ada pengantaran paket, akhirnya aku baru bisa mandiin malam. Pulang habis ngantar paket, dan ini baru bisa muasi mandi sih. Tadinya aku mau mandiin besok aja, cuman kayaknya dia gak nyaman banget. Jadi tadi akhirnya aku ambil bawa pulang sama saudaranya. Jadi mereka berdua pori-pori. Ini badannya panas teman-teman. Karena aku baru habis pulang dari ngantar paket yang pesan kolagen sama propolis, makanya baru sempat aku mau mandiin malam ini. Tapi kalau gak dimandiin, justru dia malah tersiksa kalau kayak gini. Yuk kita mandiin yuk, mandi ya. Tadi aku udah panasin air. Kakinya sampai bengkak gini. Ini bengkak atau apa nih? Ini bau apa ya? Aku pernah cium bau ini, bau apa? Lupa. Tadinya aku mau mandiin besok aja, cuman aku udah bayangin betapa gerahnya dia. Tadi aku belum sempat mandiin karena ada beberapa teman-teman yang pesan kolagen sama propolis. Takutnya kita udah di DM ditanya kapan dikirim, jadi akhirnya aku putusin untuk kirim dulu. Jadi teman-teman mohon pengertiannya ya kalau misalnya kita slow respon di dalam kita mengirim barang karena kita juga ngurusin anak-anak di sini, tapi kita berusaha untuk selalu tepat waktu. Jadi hari ini kita paketnya udah tadi malam, ini terakhir kita jam 8 kita ke JNE lagi kirimin paket untuk kolagen sama propolis. Buat teman-teman yang mau pesan boleh langsung cek di Instagram kita ya. Nih. Tarpori. Jadi ini namanya Pori, yang satunya juga Pori. Jadi nama pak berdua Pori-Pori karena dia ada dua bersaudara. Gak tau kenapa suka aja kasih nama Pori-Pori. Tuh. Aku dapat nya waktu kita di warung tadi kan kita mampir mau beli, terus lihat ini kucing saudaranya itu nyamperin aku, yang satunya yang buruknya nggak begini, yang sehat. Aku pikirnya ini habis kena comberan, tadinya nggak mau aku ambil karena aku pikir pasti dia bisa hidup lah di situ. Tapi setelah aku lihat, ternyata ini bukan comberan, kayak lem. Ya benar kayak lem. Tuh,
Ini perutnya agak susah teman-teman tuh. Ya sabar ya. Pori. Ini agak lama teman-teman aku keluarin kayak gini. Tapi tenang aja, aku mandiinnya pakai air hangat. Harus dibanyakin ini samponya. Iya sabar ya. Tuh perutmu tuh. Tadi panas teman-teman, agak-agak panas-panas ini. Panas di badannya pas aku angkat pertama tuh, badannya tuh panas. Mungkin yang bikin panas ininya. Yang lengket ini. Dryer kecil ada ke bawah ya? Oke teman-teman, nanti aja lagi karena ini nggak bersih semua, masih lengket banget tuh. Kasihan dia udah kedinginan. Awas aja ya. Udah selesai teman-teman. Nanti ini aku coba kliper. Oke teman-teman, aku mau kliper handuk aja masih lengket. Aku nggak lama-lama mandiin tadi soalnya tuh lengket banget. Soalnya takut kedinginan. Coba kliper rambutnya. Mudah-mudahan aja dia nggak gerak-gerak. Ya, sebentar ya. Enggak keambil. Enggak keambil teman-teman. Kasihan tadi udah terlalu lama, nanti kedinginan. Jadi ya udah deh, kita lanjut besok aja. Yang penting ini udah berkurang di badannya. Coba lihat dia kalau jalan tuh suka narik-narik kakinya, lihat. Karena lengket. Tuh. Bye-bye. Aku mau kasih tidur ini, besok baru kita lanjut lagi. Dah.